Nah, lahan ini dikelola oleh PPL dan PPS secara bersama dengan tujuan untuk pembelajaran, terutamanya untuk para petani agar mereka tahu. PPL dan PPS Kecamatan Mulu di lahan demplot milik kami, milik kerjasama antara PPS dan PPL di wilayah Kecamatan Mulu. Tujuan kami mengelola lahan demplot bersama ini adalah agar menjadi pembelajaran atau percontohan untuk para petani khususnya di Kecamatan Mulu tentang bagaimana mengelola lahan yang baik, budidaya tanaman sehat, bagaimana nanti bisa menghasilkan tanaman yang tidak hanya produksinya maksimal tapi juga sehat. Dan hari ini kita bersama seluruh PPL dan PPS Kecamatan Mulu mengadakan kegiatan meriangi demplot kita. Mudah-mudahan dengan ini petani bisa mencontoh ketepatan dalam pemeliharaan tanaman sehingga meningkat. Jadi tujuan kami memberikan contoh petani, edukasi supaya dalam aplikasi tanaman itu tepat waktu, tepat dalam pengendalian gulma, tepat dalam pengendalian hama penyakit, dan tepat waktu dan dosis pemupukan. Ini kami memberi contoh dan alhamdulillah timbang kami cukup bagus, walaupun ini juga ada serangan tikus, tapi masih terkendali, segera dikendalikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman PPL, terutama PPL Kecamatan Bulu. Saya sebagai koordinator PPS Kecamatan Bulu telah didampingi bisa melaksanakan demplot padi di daerah Puron Bulu. Terima kasih sekali. Semoga nanti harapan ke depan bisa berhasil baik dan menjadi percontohan untuk petani sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain hari untuk kita bertemu. Yeah.